bagi hambanya yang bersyukur. Baik, Bapak semuanya, sebelum kita mulai perkuliahannya, ada baiknya kita seperti biasa untuk membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita. Saya mahasiswa program studi pendidikan biologi UAD semester 3. Yang saya rasakan setelah mengikuti kegiatan perkuliahan yang dosennya mengikuti program PDS adalah perbedaan pada proses pembelajarannya di kelas. Pada proses pembelajarannya di kelas, dosen yang mengikuti program PDS ini lebih menitikberatkan pada kegiatan mahasiswanya, di mana biasanya
Pada proses pembelajarannya, dosen memulai kelas dengan memberikan pengantar materi terlebih dahulu. Setelah itu, baru dosen menugaskan mahasiswa untuk berdiskusi. Pada kegiatan diskusi ini, dosen lebih aktif, lebih banyak berkunjung ke kelompok-kelompok mahasiswa yang sedang berdiskusi. Dengan adanya proses pembelajaran yang seperti itu, mahasiswa dituntut aktif untuk membangun pemahamannya sendiri, sehingga nanti hasil belajar yang didapatkan mahasiswa itu lebih paham daripada sekedar mendengarkan penjelasan dosen di kelas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Harapan saya semoga kedepannya program PDS ini dapat lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.